saya Edlis Lostendi, berasal daripada Sabah, kad metrik C19E0011. Bersempena dengan sambutan Pesta Kamatan dan Hari Gawai, kita semua sudah pasti tahu bahwa Pesta Kamatan dan Hari Gawai merupakan pesta ataupun sambutan tradisi yang terkenal di Borneo, yang merupakan satu sambutan perayaan kesyukuran yang dijalankan oleh masyarakat Borneo bagi menunjukkan kesyukuran atas penanaman padi yang dijalankan. Jadi untuk video kali ini, saya akan menceritakan dan menunjukkan cara-cara untuk menghasilkan beras daripada padi menggunakan alat-alat tertentu. Untuk itu, saksikan. Setelah kita menumbuk padi, kita perlu mengatap padi tersebut menggunakan niru. Hal ini demikian bagi mengasingkan hampa padi dan juga beras yang telah terhasilkan. Hampanya, tengok. Di sebagian ujung itu dia punya hampa, yang di sini dia punya padi. Ini semakin bersih, kita perlu buat tes secara berulang kali macam begini. Oke. Okay? Sekian itu sahaja daripada saya. Semoga ia mampu menambahkan ilmu pengetahuan kita lagi. Bye bye.